Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Kuning Maya. Hari ini aku mau buat camilan manis, yaitu pancake durian, ya. Dadar gulung yang isi durian. Biasanya pancake itu diisi krim sama durian. Nah, aku nggak mau ribet, jadi aku campur aja antara krim dan durian. Oke, langsung aja yuk. Bahan kulit, ada tepung terigu, protein sedang, ada maizena, ada telur. Ini aku pakai santan yang segitiga itu ya, santan instan yang ukuran 65, aku pakai 2 kotak. Nanti ini campur air ya. Ini margarin cair, nanti aku cairkan. Ini garam. Dan ini pewarna ya, bebas warnanya mau apa aja ya. Oke, bagian kulit ya. Nah, ini untuk isiannya. Ini aku punya krim dari freezer ya. Jadi udah kekocok. Biasa krim bubuk atau krim kental dikocok gitu aja ya. Nah, ini durian. Ini aku pakai durian bekuan ya, yang kemasan tuh. Sama susu kental kalau misalnya kurang manis, oke? Oke, ini krim kocok, mau aku kocok ya. Karena ini ada krim kental campur krim bubuk, jadi kurang manis, jadi aku tambah susu kental. Kalau teman-teman gak suka manis, terlalu manis, jangan kasih susu ya, gak apa-apa. Oh ya teman-teman, maaf ya, di sini lagi hujan deras, jadi suaranya kurang jelas ya. Ini kan krimnya dari freezer ya, jadi kita kocok lagi, lalu kita masukkan durian. Ini selera ya teman-teman, biasanya mau duriannya lebih banyak dari krim atau krimnya lebih banyak dari durian. Oke. Kita masukkan ke kulkas dulu atau freezer ya, sambil menunggu kulit. Oke, sekarang buat kulit dadanya. Ini tepung terigu buat yang sedang, maizena, garam, kita masukin santan. Ini margarin cair ya. Oke, ini aku saring. Oke, aku bagi 4. Warna hijau.
sama yang seperempat cup ya. Oke, ini apinya kecil ya, jangan besar, kecil. Takut nanti gosong bumbunya. Usahakan ya, teflonnya yang asli lengket ya, jadi nggak dioles juga nggak masalah. Nah, kalau pinggirannya udah seperti ini, lepas, balik. Oke, kalau pinggirannya udah kering begini, udah keluar, berarti udah matang ya, kita matikan, habis. Alhamdulillah, ini dadarnya udah selesai ya, dadar pancake-nya. Sekarang sambil kan nunggu dingin dulu ya, sekarang kita isi. Tadi aku bagian kuning dulu pertama, jadi yang dingin ini dulu ya. Oke, kita ambil satu lembar. Nah ini kalau bolong nggak masalah ya, kan nanti tutup. Ini yang kasarnya, ini yang halusnya di luar ya. Oke, ini krimnya. Ini yang tadi aku taruh kulkas ya. Kita centang gini. Kita taruh di sini. Oke. Ini selera aja teman-teman, mau banyak, mau sedikit ya. Kita tutup gini aja deh. Nah ini aku simpan dalam wadah yang ada tutupnya ya, kita alasin plastik. Nah kita letakkan gini, ini nggak langsung bisa dimakan ya, nanti aku taruh di freezer dulu sampai enaknya kan dingin-dingin. Ini krimnya harus cepat, kalau misalnya teman-teman krimnya udah agak mencair, langsung aja taruh di kulkas atau freezer ya. Oke, warna pink. Oke, aku mau selesai yang semua ya. Alhamdulillah teman-teman, ini pancake duriannya. Ini memang kayaknya masih lembut ya. Nah,
Ini warna-warni. Nah, teman-teman misalnya mau jualan online, bisa dikasih wadah gini ya, dilapisin plastik bawahnya jadi supaya nggak melengket ya. Atau teman-teman punya kemasan yang cantik ya, oke, ditutup plastik nanti tutup lagi. Atau juga ada jual mika yang satuan ya, jadi satu-satu gitu di jepret gitu ya. Sekarang aku mau nyoba potong. Oke. Dia masih lembut ya. Isinya durian. Ini masih lembut banget ya isinya ya. Oke. Sekarang aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap. Enak banget. Teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman mau dijual atau untuk makan sendiri, mau lebih banyak durian atau mau krim, itu selera aja ya. Kalau aku ini pas krim sama durian pas ya. Mau isinya durian juga, kalau misalnya nggak suka krim, isinya durian aja, gua itu lebih mantap. Oke, sampai sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan resep-resep aku yang lain. Assalamualaikum, bye.